Satu janin ditemui di dalam timbunan sampah di sebuah kawasan perumahan penjawat awam di Presin 18 Putrajaya pagi tadi. Ketua Polis Daerah Putrajaya, ACP Rosli Hassan berkata, janin yang dianggar dalam lingkungan 7 hingga 8 bulan itu ditemui oleh pekerja alam flora yang sedang melakukan tugas pungutan sampah di Blok D perumahan tersebut. Menurutnya, polis menerima panggilan daripada orang awam pada 9.25 pagi memaklumkan penemuan janin bayi di dalam lori sampah setelah dimaklumkan oleh pekerja alam flora. Menurutnya, pekerja terbabit menemui janin itu selepas memunggah sampah dari dalam sebuah tong sampah ke dalam lori. ACP Rosli berkata janin berkenaan dihantar ke Hospital Putrajaya untuk bedah siasat. Kes disiasat menurut Seksyen 318 Kanun Keseksaan.